rahasia. Jadi mungkin program itu sangat. Dan seluruh hadirin undangan yang telah melimpahkan rahmat. Permudah pelayanan obat, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta launching layanan pengantaran obat atau fasilitas antar obat sampai tujuan yang dikenal dengan FAS. Layanan ini bekerja sama dengan PT POS Indonesia dalam hal penyedia jasa antar barang. Layanan ini adalah bentuk komitmen Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk semakin optimal dalam melayani masyarakat. Nantinya dalam layanan ini pasien tidak perlu lagi mengantri obat, tetapi obat akan diantar oleh petugas sesuai dengan alamat yang disertakan oleh pasien. Pengantaran obat ini tentu melalui SOP yang ketat, sehingga obat yang diterima oleh pasien atau keluarga pasien sesuai dengan resep yang telah dituliskan oleh dokter. Adapun obat yang dapat melalui layanan antar ialah bukan obat-obatan untuk penyakit kronis maupun emergensi. Alhamdulillah pada siang hari ini kan terjalin kerjasama antara Rumah Sakit PKU dengan PT POS Indonesia dalam rangka pengantaran layanan, fasilitas layanan antar obat sampai tujuan. Dalam hal ini Rumah Sakit PKU bekerja sama dengan PT POS untuk bisa mengantarkan obat yang seharusnya kalau menunggu mungkin perlu waktu yang cukup lama, sehingga kalau pelanggan menghendaki karena suatu hal cepat pulang, obat bisa diantarkan sampai ke tujuan, terutama di wilayah DIY dan sekitar. Itu sebagai solusi menjaga kenyamanan juga. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia Tonggo Marbun menyampaikan rasa bangga atas kerjasama yang dijalin antara Muhammadiyah melalui Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan PT POS Indonesia dalam hal untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. El Mariana dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Siap.